Kepolisian Resort Batubara menangkap seorang oknum guru yang juga sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 50 di Kelurahan 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Oknum guru tersebut diduga melakukan tindak pidana asusila. Oknum guru tersebut tidak dapat berkutik ketika ditangkap oleh polisi yang dipimpin oleh Kompol M. Ritonga di lokasi sekolah Madrasah Aliyah Negeri 50. Suasana terlihat tegang daru para tenaga pendidik ketika melihat aksin penangkapan kepala sekolahnya oleh petugas. Aksi penangkapan oknum guru tersebut adalah bagian dari surprise dan kejutan dari Polres Batubara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-73. Suasana menjadi haru bercampur gembira ketika melihat seorang polwan membawa kue bolu dan lilin 73 tahun Hari Guru Nasional. Kepala Madrasah Erwin Chandra mengatakan, ini surprise yang luar biasa bagi semua guru, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 50. Semoga Polres dan guru dapat bekerja sama dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di Batubara. Polres Batubara dan Bayangkari Batubara secara serentak melakukan giat memperingati Hari Guru di sekolah yang ada di Batubara. Luar biasa, nggak bisa diucapkan karena artinya kan keterkejutan kita. Bisa pula ada penangkapan-penangkapan, tapi memang inilah surprise dari pihak Polres. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, dan seluruh pengurus jajaran-jajaran Polres Kabupaten Batubara. Apresiasi yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kami. Juga kami mengucapkan kalimat-kalimat sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah wujud dari sebuah kerjasama yang sangat luar biasa antara Man Batubara dengan Polres Batubara. Dan betul-betul bagi kami ini surprise yang baru pertama untuk sekolah ini, surprise yang sangat mengesankan lah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Perl, Katribal TV, salam Tribata.